lebih tinggi dan juga diberikan. Presiden Joko Widodo lakukan silaturahmi dengan perwakilan keluarga awak KRI Nanggala 402 di Lanut AL Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya 53 awak kapal KRI Nanggala 402 kepada pihak keluarga. Pemerintah akan memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat satu tingkat kepada para korban. Selain itu, anak dari para korban akan mendapatkan bantuan pendidikan hingga jenjang sarjana, serta bantuan tempat tinggal untuk keluarga yang ditinggalkan. Pemerintah akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat atas pengorbanan beliau-beliau kepada negara dan juga putra-putri dari ibu sekalian akan diatur oleh negara agar bisa sampai kuliah di perguruan tinggi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.